Sektor pelancongan Sarawak dijangka pulih pada suku kedua tahun hadapan. Keyakinan itu disuarakan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia, Datuk Seri Nancy Shukri. Jelas Nancy, kementeriannya ada strategi bagi merancakkan semula sektor pelancongan di negeri ini. Antara langkah Kementerian Pelancongan buat masa ini adalah memfokuskan kepada pelancongan domestik. Pertama, strategi dari segi domestic tourism yang kita sedang usahakan dan diperkuatkan lagi untuk melihat kepada produk-produk tourism domestik yang baru. Dan kedua ialah dari segi negara-negara ASEAN. Kita nak membuka border secepat dan mungkin dan melihat kepada green zone, negara-negara yang dibenarkan oleh WHO untuk kita buka. Nancy berkata demikian dalam ucapan sempena majlis makan malam di Waterfront Hotel Kuching pada Khamis. Tambahnya, dengan kepelbagaian yang dimiliki negeri Sarawak, pembangunan infrastruktur pelancongan akan diperbanyakkan.